188 cm sebenarnya sudah terlihat tinggi sekali ya. Tinggi. Baik sekali pemirsa, tapi juga risiko yang sempurna dan kali ini kita lihat dalam spike crossnya. Ya, bagi middle blocker Jepang, Bung, punya dua spiker wing, Zalehi dan Kasemi, tentu membingungkan dia, Bung. Baik sekali. Dan ya, bola quick terbaca. Tadi. Memang ada kecenderungan, Bung Edwin, beberapa kali Fuji ini, pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bagus sekali. Iya, kita lihat bagus. Satu kali ini pemirsa. Kasih kembali itu dia. Ya, pukulan lurus. Kembali kita saksikan pemirsa, Kasemi tadi masih ada otaknya di sana. Iya, bagus sekali, Bung. Kita lihat libero tadi. Baik sekali. Dia tidak sekedar safety ball, Bung. Tapi bisa bola itu bisa dijadikan umpan. Iya, kita luar lihat, biasa ini dia. Kita lihat enggak? Diumpankan segitu. Ya, flute tadi masih bisa kali ini. Ishikawa serangan balik. Kembali kita saksikan pemirsa, masih bisa dan oh. Baik sekali, kembali disaksikan. Unforcer. Ya. Oke. Luar biasa pemirsa, masih mampu tapi Jepang kali ini kita lihat safety ball saja. Dan kembali kita lihat Kasemi. Sekali lagi Kasemi menipiskan menjadi satu poin, Bung. Betul. 3 poin. Dari sini aja udah kelihatan tinggi banget ya, Bung. 2.04 meter, Bung. Kita lihat kembali. Baik, top ya. Quick tadi. Tinggi banget sama, Bung, tapi kita lihat postur atau perawakannya. Berapa penting setok Milat ini ya? Iya. Sentral juga keberadaan Milat. Okay. Oh, baik sekali tadi. Top terat. Luar biasa, pemirsa. Pas. Iya, betul, karena sudah kondisinya. Ya. Oh, kesempatan kembali. Kita lihat. Baik sekali. Berhasil challenge-nya sepertinya. Oh, no. Kita akan lihat pemirsa. Ya, luar biasa. Kita lihat. Apa yang dianggap? Oh, menyentuh net. Oh, iya.